Kita bersiaran untuk liputan khas bagi Carnival Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM yang diadakan di IKIM sendiri di Langgak Tungku of Jalan Tungku Abdul Halim, Kuala Lumpur, dan Kefahaman Islam Malaysia IKIM yang diadakan di Jaman Nazri Muhammad Yusof di Dewan Besar IKIM. Dan telah pun kita saksikan suasana yang begitu meriah bagi acara IKIM's Got Talent yang buat julung kalinya diadakan di lokasi tersebut. Dan kini saya berada di pekarangan Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk acara yang berikutnya yang akan berlangsung bila-bila masa saja dari sekarang, iaitu acara Dari Konti ke Pentas bagi rancangan Islam Itu Indah. Dan lokasinya berada di belakang saya ketika ini. Tetamu undangan telah pun berada di pentas, Ustaz Fahrul Mohd Joy, dan bakal dikendalikan oleh DJ Siti Rohani Surani. Sebersikit maklumat tentang rancangan Islam Itu Indah, iaitu sebuah rancangan yang disiarkan di IKIM FM setiap Rabu pada pukul 10.15 minit pagi. Ia adalah sebuah rancangan motivasi diri yang memberi peluang kepada para pendengar IKIM FM mengemukakan permasalahan berkaitan kehidupan seharian mereka dalam usaha menjadi mukmin yang cemerlang di dunia dan akhirat. Dan itulah sebersikit tentang maklumat bagi rancangan Islam Itu Indah. Dan kami siarkan rancangan Islam Itu Indah ini di IKIM FM setiap Rabu pada pukul 10.15 minit pagi. Dan insyaAllah tajuk yang bakal dibincangkan bagi acara Konti ke Pentas bagi pagi ini iaitu berkenaan dengan Islam Itu Indah, kenapa tidak indah. Mungkin kita akan mengetahui sebersedikit pengisian bagi acara Konti ke Pentas pada pagi ini. Dan bercakap tentang tetamu undangan yang akan mengisi acara Konti ke Pentas ini, iaitu Ustaz Fahrul Mohd Joy. Beliau lahir di Ipoh Perak pada tanggal 20 Mei 1961. Dan menarik tentang beliau ialah beliau merupakan penulis buku, penulis lirik lagu nasyid, kolumnis majalah, perangka modul, juru acara televisyen dan juga merupakan jurulatih bagi pelbagai program latihan dan motivasi. Baiklah, kita telah pun mendapat isyarat bagi acara Konti ke Pentas ketika ini. Terus saja kita bersiaran secara langsung ketika ini di pentas utama acara Konti ke Pentas bagi rancangan Islam Itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin dan terima kasih untuk hari ketiga kita berkarnival di pekarangan IKIM sempena dengan ulang tahun IKIM ke-25. Selamat datang kepada para hadirin semua dan alhamdulillah, InsyaAllah selama 1 jam 30 minit ini kita akan bersama secara langsung segmen Dari Konti ke Pentas. Kami bawakan segmen Islam Itu Indah dan saya pada pagi ini berada di pentas ini. Alhamdulillah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama mendalami lagi ilmu Siti Rohani Surani bersama dengan seorang ilmuwan, seorang agamawan. Agamawan yang sangat kita kagumi keindahan, kedalaman ilmunya. Dan alhamdulillah kita bersama dengan ini di sebelah saya. Kalau tengok wajahnya, susuk tubuhnya, tak perlu diperkenalkan lagi. Siapa tak kenal ni, dia yang bahagia, Ustaz Fahrul Mohd Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Dan kita nak berkongsi dengan para penonton kita pada petang ni, pada pagi ni, untuk satu tajuk, Islam Itu Indah tapi kenapa tak kelihatan indah, ya? Dan sebelum tu juga saya nak maklumkan anda juga boleh tonton kami secara langsung di FB IKIM FM dan juga dipancarkan secara langsung di www.tvikim.my. Juga boleh dengarkan secara langsung melalui radio kami di IKIM FM. Okey, bila sebut Ustaz ya, Islam Itu Indah, kenapa tak kelihatan indah? Islam tu kita nampak indah kalau kita tengok tafsir, tengok dalam Al-Quran. Allah menggambarkan betapa indahnya Islam itu. Tetapi realitinya pada hari ini, jarang-jarang kita nampak keindahan Islam tu ataupun kadang-kadang tak nampak langsung. Kenapa jadi macam tu Ustaz? Mungkin dawah ni, mukadimah dan gambaran kepada keseluruhan tajuk kita ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Yang saya hormati lagi saya muliakan DJ Siti Rohani Surani. Terima kasih Ustaz. Yang dimuliakan Dr. Nik Ruskiman, pengarah Radio IKIM. Khususnya kepada ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, pengunjung karnival ulang tahun IKIM yang ke-25. Khususnya kepada para pendengar Radio IKIM yang setia dan para penonton TV IKIM juga. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang cerah dan indah ini Allah Subhanahu Wa Taala telah rezekikan kita berada di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan ilmu ini akan memberi suluhan dalam kehidupan kita. Dengan suluhan ilmu itu maka kita akan nampak kebenaran itu satu kebenaran dan dapat kita laluinya, dan dengan suluhan ilmu juga mudah-mudahan kita nampak kebatilan itu satu kebatilan dan kita dapat menghindarinya. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir. Dan kita sebenarnya pada awal dan pertama ya, kita mesti bersyukur atas nikmat yang paling besar dalam hidup kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Dengan iman kita kenal Allah yang mencipta kita. Dengan Islam kita tahu kaedah untuk berbakti, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nikmat-nikmat ini perlu kita syukuri. Apatah lagi nikmat yang paling besar iaitu nikmat iman dan Islam ini. Lebih-lebih lagi kita perlu syukuri ya. Syukurnya macam mana? Pertama kita syukur dengan lidah kita. Selalu kita sebut alhamdulillah aku menjadi seorang Islam. Alhamdulillah aku menjadi seorang beriman insya-Allah ya. Itu dengan lidah kita. Yang kedua kita syukur dengan hati kita. Kita merasai bahawa Islam yang sedang kita anuti, iman yang ada dalam hati kita ini sebenarnya anugerah daripada Allah. Bukan usaha kita. Bukan kerana kelebihan kita. Bayangkan di sana ada seorang yang paling diingini keislamannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Orang yang didoakan, orang yang telah banyak menjaga Rasulullah sallam. Kalau kita nak buat perbandingan jasa kita membela Rasulullah dengan jasa Abu Talib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit sangat. Tetapi dia yang banyak jasa tidak terpilih untuk menerima Islam. Tetapi kita yang sedikit ini menerima Islam. Subhanallah, ini semua datang bukan daripada usaha kita. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan nikmat ini datang daripada Allah, bukan daripada usaha kita. Itu kita syukur dengan hati kita. Dan yang ketiga, kaitan dengan perbincangan kita pada pagi ini, yang dikatakan Islam ini indah, tapi kenapa tidak kelihatan indah? Sebab kita perlu bersyukur dengan fi'li, dengan perbuatan, dengan tindakan kita, iaitu kita gunakan nikmat yang datang daripada Allah selaras dengan tujuan Allah menggunakan nikmat untuk kita. Baik, apakah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan Islam untuk kita? Islam untuk dunia ini, Islam untuk manusia, tidak lain tidak bukan digambarkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu membawa iman dan Islam untuk memberi apa? Rahmat seluruh alam. Sebab itu kita kena yakin bahawa Islam ini bukan saja memayungi, bukan saja menaungi, memberi kebaikan untuk orang yang Islam saja, tetapi juga untuk orang bukan Islam. Dan kita kena lihat sendiri ya, apa dia tujuan selain membawa rahmat ke seluruh alam. Ini ada kaitan dengan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diutuskan oleh Allah. Rasulullah sallallahu menegaskan innama buistu li tammima makarimal akhlaq. Rasulullah sallallahu diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pertama dengan rahmat, rahmat itu dicerjemahkan dalam bentuk akhlak. Akhirnya Islam itu artinya selamat. Islam itu sejahtera. Bukan sahaja sejahtera di dunia tapi akan sejahtera di akhirat. Jadi ini keindahan Islam. Islam ini sebagai satu petunjuk,
pembimbing, pemimpin ya kepada orang Islam dan kepada seluruh alam untuk sejahtera di dunia dan sejahtera akhirat. Itu sebagai intro ataupun mukadimah. Jadi apa sebab Siti Tanya Cadi, apa sebab Islam yang indah ini tidak kelihatan indah? Pertama, Islam ini mesti dilihat indah dengan mata. Yang kedua, Islam ini mesti dirasai keindahannya oleh hati. Dua. Yeah. Pertama, dengan akal, dengan fikiran kita untuk melihat dengan mata kepala kita. Yang kedua, mesti kita rasai dengan hati. Jadi inilah yang saya akan cuba berkongsi dengan ilmu yang ada sedikit sebanyak ni untuk berkongsi dengan khalayak semua. Yeah. Kalau kita lihat, sebelum saya terangkan, yeah, generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang dikatakan the unique generation of Al-Quran, mereka dah melihat keindahan Islam dan mereka sudah merasai keindahan Islam. Akhirnya lahirlah orang seperti Bilal bin Rabah, walaupun disiksa dalam keadaan yang sangat ekstrim ya, tetapi dia tetap ahadun ahad. Sebab apa? Dia dah rasa keindahan itu. Jadi artinya siksaan itu dah jadi kecil. Kenapa? Keindahan itu sudah dirasai oleh hati. Bagaimana kita lihat seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya, seorang yang berpakaian begitu indah awalnya, seorang yang mempunyai bau badan yang sangat harum oleh minyak wangi yang begitu mahal harganya, seorang bangsawan dan sebagainya, tetapi akhirnya mengorbankan cara hidupnya lavish yang mewah itu untuk menjadi mukmin yang biasa. Dan akhirnya apabila Mus'ab bin Umair syahid, kain kafan untuk menutup tubuhnya pun tak cukup. Artinya kalau diletak di bahagian bawah, bahagian atas terdedah, diletak di bahagian atas, di bahagian bawah. Tetapi kenapa boleh terjadi orang seperti Mus'ab bin Umair ini? Kalau kita tengok sekali imbas, ini seolah-olah gila. Kita, ya? Satu yang kenapa orang ni boleh ubah? Kita yang tidak merasai keindahan Islam, kita yang tidak merasai keindahan iman, akan merasa pelik. Tetapi bagi mereka, indahnya lebih segala-galanya. Sebab itu Sumayyah radhiyallahu anha misalnya kata, sanggup mengorbankan nyawanya. Kenapa? Dia dah rasa keindahan Islam. Jadi kenapa, saya akan elaborate nanti, kenapa Islam ini tidak kelihatan indah? Kerana yang pertama, fikiran kita yang tertutup dan hati kita yang buta. Itu paling asasnya. Dan insyaAllah kita akan bincangkan tajuk ini apa ni secara lebih dalam. Ya, kalau ada Siti untuk bincang ataupun saya terus katakan, terpulang pada Siti insyaAllah. Okey, saya nak alu-alukan juga kepada para pengunjung, para penonton di pentas ini. Kalau ada sebarang soalan, anda boleh bangun saja, berdiri dekat mikrofon tu, perkenalkan nama, dari mana dan terus dengan soalan. Dan juga para pendengar IKIM FM yang dengarkan kita secara live di radio saat ini, boleh terus tinggalkan soalan anda di FB kami IKIM FM ataupun tonton secara langsung di TV IKIM di www.tvikim.my. Okey Ustaz, kita nak terus. Keindahan Islam, silakan. Itu kalau kita lihat Siti, ya, kenapa dia indah? Pertama dulu, ya. Kenapa indah? Indah, ya? Pertama, Islam ni indah sebab dia sesuai dengan fitrah manusia. Dia adalah Islam dinul fitrah. Artinya dia selaras dengan insting kita, dengan naluri kita yang semula jadi, ya. Bila kita kata fitrah, ini suatu yang tak perlu kita belajar dan tak payah kita kata diberitahu. Dia datang dengan sendirinya. Contoh, ya. Contoh makan minum. Contoh lagi tentang ilmu, tentang lelaki perlukan wanita, wanita perlukan lelaki. Contoh, keinginan kita kepada harta, keinginan kita kepada kasih sayang, ini semua fitrah. Tetapi kalau kita lihat, bila Islam datang, fitrah ini dah ada pada diri manusia. Apakah Islam menentang fitrah ini? Tidak. Islam meraihkan fitrah itu, ya. Kita inginkan makan minum. Siapa yang tak suka makan minum? Karnival kita ni pun ada gerai jual makan minum di mana saja, ya. Jadi sesuai dengan keinginan manusia, dengan fitrah manusia, Islam ni kulu washrabu, makan dan minumlah. Allah dorong dalam Quran. Ya. Begitu juga keinginan kita untuk mengetahui. Kita ada rasa ingin tahu. Contoh, ya, kalau kita letak satu kotak di depan ini tertutup begitu, semua kata apa isi dalam kotak tu. Artinya ini semua manusia nak tahu. Dia kata, apa dia? Kenapa dia begitu dan sebagainya? Ini adalah asas kepada ilmu. Sebab itu, dalam Islam, Allah meletakkan darjat orang yang beriman dan berilmu itu tinggi. Artinya, Islam tidak against, tidak menentang ilmu, tapi meraihkan dan mendorong lagi. Ya?
Begitu juga tentang keinginan antara wanita dan lelaki. Ya, Rasul Allah Subhanahu wa taala menegaskan fankihu, menikahlah. Ya, menikahlah. Ataupun Allah aturkan pernikahan kita, sunnah tunjukkan cara kita memilih jodoh, bagaimana kita mengurus, mengatur rumah tangga dan sebagainya. Indah Islam ni kerana dia sesuai dengan fitrah. Begitu juga tentang pemilikan harta. Kita nak siapa yang tak nak harta? Siapa yang tak nak duit? Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk mencari apa ni, pendapatan, mencari rezeki kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengar ya. Kalau dikatakan dalam masa yang singkat, kalau ditanyakan Islam tu apa? Kita boleh jawab Islam tu hati kita. Tu jawapan paling ringkas. Islam tu hati kita. Contoh kenapa saya kata gitu? Apa yang hati kita suka, Islam menghalalkannya. Selaras dengan keinginan hati kita. Dan apa yang hati kita tak suka, itu diharamkan oleh Islam. Cuba kita tengok ya. Sebab itu bila seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak berzina. Rasulullah tak kata zina tu haram dulu. Rasulullah kata, suka tak kamu kalau adik perempuan kamu dizina orang? Suka ke kamu kalau ibu kamu? Suka ke kamu kalau saudara perempuan kamu dizina? Dia kata tak suka, tak suka, tak suka. Begitulah kalau kamu berzina dengan orang, dia sama ada adik perempuan orang ataupun ibu ataupun yang sebagainya. Seperti mana kamu tak suka, begitu juga kamu jangan buat sesuatu yang kamu tak suka orang buang pada kamu, kamu jangan buat. Dan itulah dikatakan haram. Islam mengharamnya. Jadi Islam ni subhanallah, kalau kita lihat apa dia maqasid, maqasid syar'i ataupun apa dia tujuan syariat. Syariat Islam ni tak banyak ya. Halal atau wajib, kemudian haram, kemudian sunat, makruh, harus. Lima. Tujuan ataupun maqasid syar'i ini adalah untuk menjaga akal. Yang kedua untuk menjaga keturunan. Yang ketiga untuk menjaga nyawa. Dan yang ketiga untuk menjaga harta. Artinya semua itu adalah insting kita. Jadi keindahan Islam itu kerana apa? Dia sesuai dengan fitrah. Berbeza dengan agama lain. Contoh, ada satu agama yang makin alim, makin dia tidak boleh bersama dengan wanita. Contoh, mungkin orang alim baginya ialah orang yang meninggalkan keduniaan. Tak ada sebagainya. Tidak. Islam tidak fobia dengan harta dan sebagainya. Jadi ini yang keindahan Islam. Yang pertama, dia sesuai dengan fitrah. Yang kedua, kita nampak indahnya Islam ni kerana dia syumul. Syumul itu artinya kebulatan, bukan serpihan. Jadi bila Islam ini indah kerana dia sangat sempurna. Tengok ya, Islam ni ada akidah. Islam ni ada ibadah atau syariah. Dan Islam ni ada akhlak. Contoh, akidah itu mengatur keyakinan. Soal belief system. Ibadah itu mengatur soal lahiriah, perbuatan lahiriah kita. Akhlak itu atau tasawuf itu mengatur hati kita, rahsia hati kita dan sebagainya. Begitu juga kita tengok dalam Islam, contoh ada empat. Apa yang dikatakan akidah, apa yang dikatakan muamalat, apa yang dikatakan munagahat, dan apa yang dikatakan jinayat. Untuk mudah kita gambarkan para penonton, para pendengar dan khalayak yang ada, kita nak cuba gambarkan Islam sebagai satu sebatang pokok. Ya. Kalau pokok itu yang sempurna ya, dia mesti ada akar dia, mesti ada dahan dia, batang dia, ada dahan dia, ada ranting dia, kemudian ada daun-daun dan ada buahnya. Jadi Islam yang sempurna macam sebatang pokok. Cuba kita tengok ya, sebagai tamsilannya. Akar tunjang bagi pohon itu adalah soal iman. Soal iman. Batang bagi pokok itu adalah rukun Islam. Tadi rukun iman, rukun iman tak nampak, semua percaya-percaya dalam hati. Tetapi rukun Islam dah nak ketara. Kita mesti ucapkan syahadah, kita mesti solat, kita mesti puasa. Itu ialah batang bagi pohon itu dan dahan-dahan besar. Dan kemudian Islam ada soal-soal fardu kifayah. Tadi fardu ain, ini fardu kifayah. Ekonomi Islam, pendidikan Islam, kita tengok apa ni, peradaban Islam. Ini umpama dahan-dahan yang besar. Kemudian ranting-ranting dan daun-daun ini ialah soal-soal sunat. Dan akhirnya pohon yang begitu subur tadi, yang begitu rimbun tadi, ada buahnya. Dan Islam itu buahnya, yang dikatakan dalam Islam ini, buah ni adalah tamadun rohani, iaitu orangnya jadi baik, manusia jadi sabar, jadi pemurah. Ini tamadun yang paling tinggi dalam Islam. Kalau kita kata di mana kehebatan Islam, ada orang kata kehebatan Islam kerana keluasan empire.
Betul, tapi tak lengkap. Sebab tanpa Islam, tanpa Quran dan Sunnah, Genghis Khan boleh menegakkan empire. Rom dan Parsi boleh menegakkan empire. Kalau kita kata itu kehebatan Islam, ini ada saingan dia. Okey, kerana keindahan Islam tu kerana apa? Oh, kerana adanya bangunan-bangunan seperti Istana Alhambra, Taj Mahal dan sebagainya. Kita kena ingat, Mesir Purba dia boleh menegakkan piramid dan sphinx tanpa Al-Quran dan Sunnah, tanpa datang Rasul pun. Betul? Kalau kita kata, oh Islam ni hebat kerana ada apa? Kerana ada penemuan sains tentang algebra yang datang daripada Al-Jabar, tentang optik, tentang perubatan oleh Ibn Sina dan sebagainya. Oh, di situ keagungan Islam. Subhanallah, dari start daripada tahun 1400 sampai kepada 2017 ini, yang mendominasi penemuan-penemuan saintifik ialah orang-orang Barat. Mereka yang dapat hadiah Nobel penemuan ini tentang Einstein, tentang penemuan-penemuan penciptaan kapal terbang oleh Wright bersaudara, penemuan kereterapi oleh George Stephenson, misal kata, mereka hebat juga. Tapi di mana keindahan Islam? Di mana, kalau kita kata, oh di mana letaknya hebatnya Islam, yang mana kehebatan Islam ini tidak dapat ditandingi atau disaingi oleh mana-mana ideologi dan agama? Tamadun rohani. Saya. Islam boleh dan mampu memanusiakan manusia. Ini yang tidak ada pada mana-mana agama. Orang yang miskin boleh sabar. Orang yang kaya boleh syukur. Pemimpin boleh adil dan kasih kepada atasannya. Orang bawahan rakyat jelata boleh taat ke atasnya. Suami penyayang, isteri patuh, anak-anak taat setia. Hartawan, dermawan, yang ini tidak ada wang, tidak meminta-minta. Ini hanya Islam saja buat ini. Ini yang dikatakan tamadun rohani. Tetapi pada masa yang sama, keindahan Islam juga letak juga kepada tamadun material dan fizikal. Yeah. Jadi ini yang hebatnya Islam. Kenapa? Islam adalah ajaran yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita daripada masuk tandas dengan kaki kiri, ya, yeah, dan juga mengatur apa yang perlu kita buat semasa kita bersuci, sehinggalah Islam mengatur sebuah negara dan dunia internasional. Saya. Maknanya semua lengkap Islam. Dari sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besarnya, doa makan pun diajar. Artinya juga. Syumul. Semua lengkap. Okey, tadi ya, para penonton, para pendengar, ustaz dah sebut ya, Islam tu indahnya kerana dia dapat dilihat dengan mata dan dirasai. Tadi pun Ustaz Fahrul disebut antara contoh-contoh kenapa para sahabat ya sangat merasai keindahan Islam itu, kerana mungkin orang kata yalah sebab hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kalau buat salah sikit Rasulullah akan tegur Bilal contohnya. Macam kita ni jauh beribu tahun, susah kan nak buat sesuatu, nak melahirkan rasa indah tu. Macam mana sahabat melihat Islam? Macam mana Ustaz kalau ada orang kata yalah para sahabat dapat melihat keindahan Islam kerana dekat sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul. Betul Siti ya. Islam ni perlu dilihat dengan mata, dengan akal. Yang kedua mesti dirasai oleh hati ya dan sebagainya. Jadi kita yang dah jauh daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah jauh daripada zaman sahabat dan umumnya salafus soleh, yang mana 300 tahun selepas daripada Rasulullah itu yang zaman yang dikatakan kegemilangan Islam. Seperti Rasulullah SAW menegaskan khairun nas, sebaik-baik manusia itu ialah qurunku, sumallazi yalunahum sumallazi yalunahum ya. Sebaik-baik qurun khairun nas qarni sumallazi yalunahum sumallazi yalunahum. Artinya sebaik-baik qurun adalah qurunku, qurun kemudiannya dan qurun kemudiannya. 300 tahun. Ini dikenali dengan zaman salafus soleh. Tetapi bagi kita yang jauh ni, macam mana kita nak rasa keindahan Islam? Yeah. Keindahan Islam ni boleh dilihat daripada dua bentuk. Dua bentuk ya. Pertama, di sudut ilmiah. Ilmiah ni segi ilmu. Ya, di ilmu. Dan ilmu ini tidak boleh diiris, tidak boleh dipadam. Dia ada di dalam Al-Quran, dia ada dalam Al-Hadis, dia ada dalam kitab-kitab muktabar para ulama dan sebagainya. Ilmu ini terus ditulis. Jadi walaupun Islam dalam bentuk praktikal tak ada, tetapi Islam dalam bentuk ilmiah masih ada. Sebab itu kalau kita tengok, satu yang sangat ajaib, sangat aneh ya. Selepas peristiwa 9/11, ya, bangunan World Trade Center di Amerika dimusnahkan. Oh, mereka mengatakan bahawa ini angkara militan Islam, ya.
Jadi orang-orang barat ni dia berbeza. Bila dia nak lawan musuh dia, dia kena nak kenal musuh dia siapa. Jadi mereka, orang-orang barat ini, sarjana-sarjana mereka, ahli-ahli strategi mereka, berfikir apa yang ada dalam pemikiran orang ni sehingga sanggup mengorbankan diri mereka. Apa yang mereka ada dalam hati mereka yang menyebabkan orang ini sanggup mati. Tentu mereka ada satu keyakinan, tentu mereka ada satu pemikiran, mindset dia, tauhid. Artinya mereka memutuskan, mari kita kaji tentang Islam. Okey, Ustaz. Mereka, sebelum saya teruskan dengan Ustaz, saya mohon maaf sekejap Ustaz. Sini ada satu pengumuman. Mohon kepada kenderaan bernombor plate WXK6524, sila alihkan kenderaan anda sekarang. Okey, saya ulang. Mohon kepada pemilik kenderaan bernombor plate WXK6524 sila alihkan kenderaan anda sekarang. Terima kasih. Okey Ustaz, silakan. Selalunya bila cakap dalam konti slow sikit, tapi bila cakap kelayak ni dia jadi excited. Saya minta maaf kalau laju minta maaf Jadi kenapa orang-orang barat ni dia nak tahu tentang musuh dia, study dia study tentang musuh dia. Artinya mereka boleh mula mengkaji Al-Quran, boleh mula mengkaji Al-Hadis, kitab-kitab tulisan para ulama. Mereka mengkaji itu untuk mencari kebatilan. Tapi anehnya reverse psikologi berlaku, mereka semakin bertemu dengan kebenaran. Mereka mengkaji untuk mereka paparkan keburukan, tetapi makin terselah keindahan. Sebab itu satu yang aneh, selepas peristiwa 9/11 semakin ramai sarjana-sarjana dan intelektual di barat, utamanya di Amerika, di Eropah dan sebagainya, masuk Islam. Terbalik, sebab mereka kaji akhirnya mereka menemu kebenaran. Sebab orang barat ni dia lebih rasional. Sebab itu mereka nampak keindahan Islam itu dan mereka boleh memisahkan antara Islam dalam bentuk amalan dengan Islam dalam bentuk ilmu. Contoh, seorang sahabat kepada Dr. Yusuf Qardawi, apabila dia masuk Islam, dia kata, Subhanallah, yang mengenalkan aku Islam terlebih dahulu sebelum aku mengenal orang Islam. Agaknya kenapa dia kata gitu? Dia kenal Islam dulu, kemudian baru kenal umat Islam. Kalau dia kenal umat Islam dulu, dia takkan masuk Islam. Tetapi apabila dia kenal Islam, dia kaji ini dan dia dapat membezakan antara perangai Muslim dengan Islam itu sendiri. Jadi ini dapat dilihat secara ilmiah itu pertama. Jadi ertinya keindahan Islam ini masih ada di dalam Al-Quran. Tak habis-habis orang kaji Al-Quran. Embryologinya, kita tengok sainsnya, matematiknya di situ, apa psikologinya, apa saja ilmu ada dalam Islam, dalam Al-Quran secara general. Kemudian Al-Hadis, begitu juga kitab karangan ulama dan sebagainya. Ini secara ilmiah. Tetapi secara amalan dah makin kurang dah. Kita tengok Oh, kalau kita lihat dalam buku sejarah, izinkan saya mengupas sedikit. Dia kata zaman kegemilangan Islam bila? Dia kata zaman kegemilangan Islam ialah sewaktu pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid, iaitu zaman Bani Abbasiyah. Kerana waktu itu Islam menjadi pusat tamadun. Subhanallah, menjadi rujukan. Di sana ada perpustakaan yang terbesar, di sana ada kemajuan yang terbesar. Dan kita juga terpengaruh dengan dakwaan ini bahawa tamadun Islam, peradaban Islam, keagungan Islam yang paling tinggi ialah zaman Abbasiyah. Sebenarnya salah. Keagungan Islam dan peradaban Islam yang paling tinggi ialah pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena waktu itu kemudian soal manusia dah makin decline dah, makin kurang dah. Walaupun kemuncak tamadun fizikal dan material waktu itu memang tinggi, tetapi dah ada decadent, dah ada macam penghakisan kebaikan-kebaikan di segi akhlak dan rohani. Dan sini dia. Baik. Apakah bila saya katakan keindahan Islam dalam bentuk ilmiah saja yang ada, dalam bentuk amaliah tidak ada? Ada, masih ada. Tetapi bukan dalam bentuk mass, bukan dalam bentuk besar. Kalau dulu dalam bentuk generasi para sahabat, tetapi ini ada pada individu-individu tertentu, pada ulama-ulama tertentu. Sebab itu ada orang yang apabila dia lihat saja seorang ulama, dia punya sifat murabbinya, akhlaknya dan sebagainya,
belum lagi dengar suara, terus terpikat dengan kata-kata, dengan apa, dengan perbuatan, yang mana masih ada lagi orang-orang yang begini, rijalullah, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang kata ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, sentiasa ada. Dan ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah ni, dia tidak takut dengan hal-hal dunia dan juga tidak ada duka cita. Dia tidak ada apa, tidak ada rasa takut dalam dunia dan tidak ada duka cita. Memandang mereka saja menjadi satu, orang kata, ada orang kata sekarang ni apa? Aura. Memandang mereka saja, orang yang cinta pada Allah, mengingatkan kepada Allah. Akhirnya orang-orang begini masih ada, tapi tidaklah dalam bentuk dulu. Satu generasi, para sahabat semuanya, salafus saleh semuanya, itu dalam bentuk majoriti. Tetapi ini dalam bentuk individu-individu, masih ada manusia yang begitu. Jangan, kata dalam apa, pesan daripada Ibnu Athaillah, jangan kamu merasakan bahawa wali-wali Allah ini tidak ada kerana kamu tidak menemuinya. Mesti, mereka mesti ada. Tetapi kita belum menemuinya. Okey Ustaz, kita ada soalan dari pendengar kita di FB Ikim FM. Muhammad Hizami bin Wagiman bertanya, dia kata, mohon Ustaz memberi pencerahan bagaimana cara yang baik untuk kita serapkan kehidupan Islam dalam keluarga. Subhanallah. Ya, ini penting. Sebab keluarga ini satu ukuran sejauh mana baiknya Islam kita. Khairukum wa khairukum li ahli, kata Rasulullah. Kamu yang terbaik ialah kamu yang terbaik kepada keluarganya, kepada isterinya, kepada anak-anaknya, kepada ibunya dan sebagainya. Ini sebenarnya menemplak kita. Kadang-kadang kita cakap perkara yang besar-besar, tapi soal nukleus, soal yang paling asas dan asas teras ini adalah keluarga kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Tahrim, yaqu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu kemudian keluarga kamu daripada api neraka. Allah tak tanya kita suatu yang besar yang kita tak mampu buat, tetapi Allah akan tanya yang mana dalam kemampuan kita tapi kita tak buat. Subhanallah. Saya ingin ulas sedikit ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan khairukum wa khairukum li ahlihi, kamu yang terbaik ialah kamu yang terbaik pada keluarganya. Artinya kalau kita baik dengan isteri kita, kalau kita baik dengan keluarga kita, ya, kita genuine. Kita memang baik yang sejati dan hakiki. Sebab dalam rumah tangga kita ialah waktu itu ialah true colors, ataupun subhanallah, warna kita yang sebenar akan terserlah dalam rumah tangga. Saya di atas pentas ni mungkin berbeza dengan saya ketika di dalam keluarga. Sebab apa? Dalam keluarga kita dah jadi orang biasa. Dan isteri kita ataupun anak-anak kita lebih tahu lagi waktu kita malas macam mana, waktu kita pemarah macam mana, betul? Tetapi Rasulullah kata kalau kamu baik dalam rumah tangga itu, artinya kamu memang orang baik dan itu boleh dibawa, tentu. Sungguh, ya? Sebab itu saya teringat pesan Hamka. Pesan Hamka, dia kata, Hamka kata, kalau mengenali orang alim itu, bagi orang yang awal ni, biarlah kenal jauh-jauh. Jangan dekat-dekat. Kenapa? Kerana semakin sempurna gading, semakin kelihatanlah retaknya. Maksudnya apa? Makin dekat, makin retak. Makin dekat, makin nampak kelemahan dia, kelemahan dia. Akhirnya orang kata, macam biasa juga. Dia berbeza dengan Rasulullah. Rasulullah tidak. Rasulullah, orang yang paling dekat dengannya ialah orang yang paling menyayangi dan paling percaya. Kita, orang yang paling dekat dengan kita lah orang yang tahu semua diri kita yang sebenarnya. Betul? Saya cukup takut, contoh, kalau disuruh ceramah ke kampung saya, mana kawan-kawan kita dulu masa muda-muda ada semua. Dia tahu track record kita, betul? Tapi Rasulullah SAW, bayangkan, sahabat dia daripada kecil lagi, kemudian remaja, sampailah sahabat Rasulullah, umur 40 tahun, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila Rasulullah bawa je Islam, track record Rasulullah cukup dah mengatakan dia yakin. Isteri Rasulullah SAW, Siti Khadijah, bila datang dia wahyu, dia terus meyakinkan Rasulullah bahawa kamu baik dan Allah tidak akan mencewakan kamu, menyambung seratu rahim, kamu sering membantu anak yatim dan sebagainya. Disebut track record itu. Artinya, badan Rasulullah semakin dekat, semakin memikat. Tapi makin kita, makin dekat, makin hampir, makin meminggir. Sebab apa? Kita tahu kelemahan kita. Sebab itu orang kata, kalau kita tengok, biarlah jauh-jauh saja. Tapi kembali kepada soalan tadi, bagaimana soalnya yang ini? Kita mesti bermula dengan diri kita dulu.
dalam keluarga. Kadang-kadang kesilapan kita dalam keluarga ialah kita nak, kalau kita dengar kuliah yang baik, isteri saya patut dengar kuliah ni. Kenapa isteri saya tak ada? Contoh, ya? Kenapa suami saya tak ada? Ya? Kalau kita baca buku yang baik, kenapa isi buku ini, mesej buku ini, isteri saya tak faham, suami saya tak faham dan sebagainya. Tapi silap. Sepatutnya apabila kita dapat ilmu, kita dapat mesej, ya, input-input yang baik, kita tegakkan dalam diri kita dulu. Kita tegakkan dalam diri kita hingga isteri ataupun suami ataupun anak-anak kita melihat perubahan kita. Sekarang ni, kita nak ubah orang dengan kita menganggapkan dia berubah, baru kita mampu berubah bersama. Tidak. Dia punya prinsipnya ialah cara kita mengubah keluarga kita, ia dengan terlebih dahulu mengubah diri kita sendiri dahulu. Jadi, solat kita kena tepat, ya, akhlak kita kena baik, sifat pemaaf kita dan sebagainya, dalam rumah tangga kita dan sebagainya, amalkan Islam pada diri kita dan insyaAllah akhirnya sebenarnya dia menjadi satu, kita macam jadi satu magnet. Bila magnet ni, dia tarik kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Jadi Islam ini dalam keluarga pun mesti dibentuk, dizahirkan dalam bentuk lisanul hal, bukan lisanul maqal, iaitu secara action, bukan melalui kata-kata semata-mata. Saya Ustaz. Okey, sekali lagi kepada para penonton, kalau ada soalan silakan ya, terus saja ke mic tu, jangan malu-malu. Okey, angkat je tangan, saya akan pandang dan saya akan raikan soalan anda. Okey, Ustaz dan para hadirin semua. Kalau okey, nampak keindahan Islam, saya rasa kalau tanya saya sendiri lah kan. Okey, sekarang dah boleh lihat keindahan Islam, boleh rasai. Ya, mungkin sebab atas pentas Islam itu indah. Yeah. Tapi dah habis jadi nanti, mungkin sehari dua lagi, bila dua tiga hari tak dengar Islam itu indah, dia jadi indah tak balik. Dia jadi tak indah balik, Ustaz. Jadi macam mana kita nak terapkan keindahan itu setiap masa dan ketika? Itu fitrah manusia. Sebab setiap manusia ada hati. Hati ni kalbu. Kalbu ni sifat dia bolak-balik. Dan oleh kerana iman tu di hati, bolak-balik iman tu sama juga bolak-baliknya hati. Sebab tu dalam istilah dia kata Yazid Wayankus. Iman ni dia tidak akan, dia tidak akan stable je. Dia akan tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah. Sentiasa begitu. Bukan saja pada kita. Seorang sahabat bernama Abu Huzaifah. Saya kira dalam hayatus sahabah Huzaifah, dia kata ketika dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia begitu betul hatinya seolah-olah nampak hari akhirat tu. Seolah-olah nampak syurga dan nampak neraka, ancaman-ancaman neraka. Tapi bila aku balik ke rumah, bergaul balik dengan isteri, anak-anak dan sebagainya, aku dah tipis balik, dah kurang balik, ya, dah balik. Kemudian dia kata, apakah aku sudah jadi munafik? Kata, saya tak kisah ya, apakah dia Huzaifah ke Hanzalah ke dan sebagainya. Tapi bermula dulu lah, saya rasa Huzaifah. Dia rasa dia munafik. Sebab apa? Dalam majlis Rasulullah begitu, tapi bila dia bergaul balik, kurang balik dan sebagainya. Kemudian dia cerita perkara itu kepada Sayyidina Umar. Dia cerita kepada sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain pun kata, begitulah juga rasa hati. Rasa bila bersama dengan Rasulullah kuat, tetapi apabila itu dia ada, bukan kata lemah, ada pengurangan sedikit. Itu pada sahabat. Subhanallah, bila saya baca dalam Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tentang zikrul maut, dengan zikir maut ni, kata Sufyan al-Sawri, ya, mujur ingat mati ini ditarik sekali-sekala dalam hati manusia. Ditarik rasa ingat mati. Mujur. Mujur. Sebab kalau tak ditarik ingat mati ni terus ada dalam hati manusia, kamu akan lihat jalan-jalan akan lengang. Semua orang tak ada berada di atas jalan ni. Semua orang akan duduk menangis dan menangis dan sebagainya. Jadi itu adalah satu juga, supaya tak sorry, satu kebaikan. Cuma kita perlu tingkatkan iman kita dan sebagainya. Jadi apa yang dibuat, oleh kerana hati itu bolak-balik, dia perlu selalu, dia kata, tausiah atau muwaizah. Perlu selalu dedahkan kepada majlis ilmu. Majlis ilmu ni juga dikata majlis tazkirah, betul tak? Sehingga para ulama mengatakan bahawa ada di kalangan mereka mengatakan 40 hari kita tak hadir dalam majlis ilmu, hati kita gelap. Ada kata 7 hari kalau kita tak hadir dalam majlis ilmu, kita akan gelap. Sebab itu, oh, bateri kita, bateri iman kita kering, kita kata. Datang majlis ilmu, charge balik. Datang kering, charge balik. Tak sekali orang kata,
terus kuat, tidak. Sebab itu perlu selalu diingatkan, selalu ingat. Sebab itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu saja bersama dengan Rasulullah. Rasa iman ini mereka jumpa Rasulullah, charge balik, tengok muka Rasulullah, dengar saja. Jadi kita begitu juga, tengok muka orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita datang majlis apa ni, majlis-majlis ilmu, datang masjid dan sebagainya. Jadi bila kita cari rezeki, nanti kita terlalai sikit, datang balik masjid, charge balik dan sebagainya. Okey, datang nanti alpa sekejap, pergi tengok, dengar majlis pengajian, ingat balik dan sebagainya. Ini penting. Sebab itu dalam Islam ada peringatan yang sangat penting. Apa dia? As-salah, solat. Wa aqimus solah li zikri, dan solatlah. Kerana solat itu adalah mengingati Allah. Bagaimana? Kalau ikut-ikut, kalau ini bulan Rajab, kalau ikut bilangan solat kita, bilangan rakaat solat kita, lima waktu solat kita, mula-mula datang dapat, belum lagi perundingan dengan Nabi Musa berapa? 50 waktu. 50 waktu artinya kalau masa 24 jam, kalau 50 waktu dikekalkan, artinya setiap 20 minit hitung panjang kena solat. Setiap 20 minit kena solat. Kenapa Allah beri macam tu? Kerana perlunya hati manusia kepada ingatan. Ingat balik pada Allah, charge balik dan sebagainya. Tetapi kemudian dikurangkan menjadi 5 waktu. 5 waktu tu sama dengan 50 waktu. Artinya kalau solat benar-benar didirikan dan dihayati dan difahami, insyaAllah solat juga boleh, kata tadi, mengubat hati yang alpa dan juga terlupa tadi. Saya sebagai pendinding ya. Ya. Okey, seterusnya ustaz dan juga para hadirin, kita ada soalan di FB IKIM FM. Siti Zahara Abdul Manaf bertanya, katanya, "Salam ustaz. Manusia sering berbolak-balik hatinya. Adakah disebabkan hati yang kotor penuh dengan sifat mazmumah?" Itu soalannya. Betul lah. Dalam soalan ada jawapan. Bolak-balik hati ya. Cuma gini ya, kalau kita nak perempuan, hati kita ni ada empat peringkat. Peringkat ya, apabila dia melakukan dosa. Peringkat yang pertama, apabila kita melakukan dosa, ada rasa menyesal dan rasa bersalah, guilty conscious. Itu bagus tu. Kerana dengan rasa bersalah, artinya hati kita masih hidup. Kerana rasa bersalah tu yang nanti akan membina yang dikatakan sifat penyesalan. Bila ada rasa bersalah, datang rasa menyesal. Saya dah tegaskan baru-baru ni. Dan rasa menyesal itu adalah syarat kepada taubat. Taubat itu berhenti melakukan dosa. Yang kedua, menyesal dan sebagainya. Menyesal. Itu tahap hati yang pertama. Tahap hati yang kedua ialah, apa dia? Tahap hati yang kedua, biasa dengan dosa. Ini dah bahaya. Alah bisa tegak, dah biasa. Ya, kita dah buat dosa, ada guilty conscious, tapi kita buat dosa lagi, dosa tak kita taubat, maka akhirnya hati kita biasa dengan dosa. Artinya dah kematu, tak terasa apa-apa lagi. Ini yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga, bila kita lakukan dosa lagi, ni paling bahaya. Tahap yang ketiga, rasa manis dengan dosa. Rasa manis. Walaupun dosa itu suatu yang meresahkan hati kita, tetapi apabila terus kita lakukan dosa, dia rasa manis dengan dosa. Dan akhirnya sampai ke tahap keempat, kita menjadi pejuang dosa. Kita jadi promosi. Bukan saja kita berdosa, kita berbangga dengan dosa kita, dan kita ajak orang lain memperjuangkan dosa itu ke tengah-tengah masyarakat. Jadi ini yang kita takut, hati yang begitu ya. Sebab itu hati ini ada dua asasnya. Bagaimana kita nak ya? Pertama, dia perlukan makanannya. Makanannya iman. Yang kedua, bila dia sakit, dia perlu kepada rawatan, pengubatan. Pengubatannya ialah zikrullah. Dua saja. Zikrullah ni terbagi pada dua pula. Satu, zikir yang berbunyi ataupun yang bersuara, iaitu zikir yang kita baca ni lah. Satu lagi, zikrin maut, zikir ingat mati. Jadi dua ni. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam surah Ar-Ra'du. Ya. Allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Apa maksudnya? Dan orang-orang yang beriman itu, hati mereka tenang dengan mengingati Allah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Rupa-rupanya, hati kita ni bila bolak-balik, galau, tak tenteram dan sebagainya, dia dah lapar. Makanan dia apa? Allazina amanu, wahai orang yang beriman. Ini makanan dia. Iman artinya kembali kepada Allah, raja'na ilallah, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala yang mengasihi kita. Contoh, apabila kita diuji, apabila kita dapat nikmat, kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur dengannya. Ini yang dikatakan iman. Iman apabila kita ada kesusahan, kita ingat
hari akhirat. Ini kata iman. Yang kedua, zikrullah. Zikrullah ini rawatannya. Jadi subhanallah, sebab itu dikatakan bahawa zikir pada hati umpama air pada ikan. Tanpa air, ikan akan mati. Tanpa zikir, hati akan mati. Jadi soalannya, bila kita berbolak-balik, cek balik iman kita, cek balik hati kita dengan zikrullah. Saya ada rakan kita, Engku Azinda kata, tadi Ustaz kata, kalau 50 waktu sehari, semalam kita solat, maknanya setiap 20 minit kena solat. Ya. Tak sempat kita nak dengar ceramah Ustaz ya? Itulah keperluan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi, zikrullah ini, solat yang paling besar ialah solat lah. Solat adalah zikir yang paling komplit, yang paling sempurna. Di sana ada selawat, di sana ada tasbih, di sana ada tahmid, di sana ada tasbih. Semua ada dalam solat. Zikir. Zikir dalam bentuk solat ni, zikir dalam bentuk fi'li ada, perbuatan ada, sujud, rukuk tu zikir. Zikir dalam bentuk qawli, kata-kata. Zikir dalam bentuk qalbi, rasa hati, rasa haibah dengan Allah, rasa agung dengan Allah, rasa kebesaran Allah, rasa haya, rasa malu dengan Allah, rasa khauf, rasa takut dengan Allah, rasa rojak, rasa harap dengan Allah. Semua ada di dalam solat. Ya? Artinya solat adalah zikir yang komplit. Jadi artinya keperluan kita pada zikir ini yang saya katakan tadi ialah keperluan asasi. Sekarang kita resah kalau kita tak makan. Kita resah kalau tak ada oksigen. Betul. Tapi sebenarnya kalau makanan ada oksigen, itu adalah sumber untuk kita bernyawa dan bertenaga. Tetapi zikrullah adalah sumber untuk kita mentaati Allah. Dan disitulah sumber yang dikatakan ketenangan. Dan situlah sumber keindahan Islam yang ada pada diri kita. Saya. Okey, soalan berikutnya di FB IKIM FM. Roslan bertanya, kata, Ustaz, kita ni... Ustaz, macam Ustaz kata tadi, kalau kita solat, sentiasa zikir, maknanya kita antara orang yang dekat dengan Allah, hati tenang. Tapi orang macam ni, kebanyakan hajatnya tak tercapai. Jarang sangat Allah nak mabulkan, kalau nak mabul pun lambat katanya. Walaupun dia dah cuba sedaya upaya untuk dekatkan dia dengan Allah. Tapi kalau dia tengok sesengah orang yang jahat ni, tak semayang, buat zalim lagi dengan orang. Tapi tak berdoa sangat pun Tuhan bagi apa dia nak. Jadi macam mana keadaan tu Ustaz? Soalan ini telah saya pernah jawab dalam segmen Bila Ibadah Tersasar. Asasnya refer balik kepada segmen Islam Indah Itu Indah. Bila ibadah kita tersasar. Ya? Jadi soalannya, orang yang hampir dengan Allah macam disusahkan. Tapi orang yang meminggir jauh daripada Allah, artinya macam disenangkan. Betul. Dia ada rupa, dia ada harta, dia ada segala-galanya. Tetapi bagi kita yang nak akrab dengan Allah, tak ada pula dan sebagainya. Ya? Dan sebagainya. Jadi akhirnya timbul dalam hati kita, betul ke ibadah ni? Dan sebagainya. Ya? Baik. Paling asas sekali. Ya? Apa tujuan kita beribadah kepada Allah? Itu penting. Tujuan kita beribadah kepada Allah ialah untuk melahirkan rasa kehambaan kita kepada Allah. Bukan kerana ganjaran. Itu penting. Itu rasa ubudiah penting. Contoh ya, saya nak betulkan ya, ada orang yang dia kata kalau untuk dapat rezeki kena banyak solat duha. Betul. Tapi solat duha bukan untuk dapat rezeki, tetapi lebih daripada itu untuk akrab dengan pemberi rezeki, iaitu Ar-Razzaq, Allah. Bila kita dah akrab dengan Allah, maka Allah akan bagi rezeki pada kita. Jadi jangan tengok hadiah. Jangan besarkan hadiah. Tapi besarkan pemberi hadiah itu. Jadi ibadah kita adalah untuk akrab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berkira-kira, oh kalau kita akrab dengan Allah, kenapa Allah tak bagi hadiah? Itu sudah tersasar tu ibadah kita. Apa niat kita dan sebagainya. Ya, Allah tahu. Itu satu. Ya? Baik. Yang kedua, mindset kita apabila kita nak sesuatu dapat Allah sayang. Nak suatu tak dapat Allah tak sayang, itu salah. Ramai macam itu salah. Itu salah. Itu mindset yang tidak betul. Kita sebab itu kita kena kenal Allah. Yang dikatakan sebelum ada ubudiyah mesti kena makrifah kepada Allah. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu lebih sayang kepada hambanya lebih daripada seorang ibu yang sayang pada anaknya. Baik, baik kita ambil tamsil ini. Ada anak-anak kita depan, ya? Yeah? Ketika anak-anak kita berada di sini, tiba-tiba ada anak kecil kita ni, dia naik atas tangga ni.
Ibu yang baik biarkan je ke? Akan tarik. Mm-mm. Walaupun anak tu menangis, betul? Takut jatuh. Tak diberikan. Kerana apa? Kalau diberikan dia akan jatuh dan sebagainya. Sebab ilmu ibu luas, ilmu anak terbatas. Dia nampak main saja. Betul. Begitu juga dalam hidup ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan, kadang-kadang dengan tidak memberikan itu Allah sayang kepada kita. Karena kalau diberikan kita mungkin jauh daripada Allah. Mungkin diberikan itu kita akan menjadi apa? Orang menjadi orang yang derhaka pada Allah. Bayangkan orang yang tidak pernah sakit. Siapa yang tak pernah sakit? Fir'aun. Ya, bash dia semua dah mati dah. Dia tak mati-mati lagi. Masih tegap dia, satu minta mata, satu jerawat pun tak pernah timbul. Fir'aun ni, akhirnya bila semua orang dah semua sakit, semua mati, dia tak mati-mati, akhirnya dia, aku ni Tuhan agaknya. Kan? Ah, itu rasa kita taklah kata kita Fir'aun, tapi ciri-ciri dah ada. Ciri-ciri Fir'aun ni apa? Rasa diri besar, rasa diri ini, aku kaya, aku berkuasa, aku cantik, aku dimuliakan dan sebagainya. Ini rasa. Jadi Allah tak bagi kerana Allah sayang. Sebab tu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 126 saya kata, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Ada perkara yang kamu tak suka tapi itu baik bagi kamu. Yeah. Contoh ya, anak kita sakit. Kita takkan bagi dia gula-gula. Kita bagi dia ubat yang doktor bagi, mungkin pahit. Ya, mungkin tak sedap. Kerana pahit itu adalah ubat, pedih itu adalah penawar. Betul? Jadi itu tanda Allah sayang. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita. Satu, Allah sayang. Jadi orang yang ini Allah memberi. Kenapa Allah beri pada dia? Dalam satu hadis saya dengar guru-guru menyampaikan, saya tak ingat hadisnya begini ya. Dalam hadis ada orang yang merintih-merintih minta pada Allah, Allah tak bagi, tak bagi. Malaikat bertanya kepada Allah, mengapa tak bagi? Aku suka mendengar rintihannya, kata Allah. Kalau dia beri nanti dia berhenti. Jadi aku suka dia merengik-rengik tu. Kadang-kadang kan kita acah anak-anak kita nak bagi, tak bagi, dia datang. Ah, macam itulah. Allah nak manja kita. Tetapi yang ni minta sekali je Allah bagi. Sedangkan dia derhaka dengan Allah. Aku benci dengan suara dia. Bagi. Ya, dan benda itu diberi secara istidraj. Contoh ya, sebagainya ya. Kadang-kadang kita dalam hidup kita pun begitu. Ada kawan kita, ada pun atau orang minta kepada kita, kita kata nyampahlah, bagi sajalah supaya dia tak ada nampak lagi muka. Kita bagi supaya kita senang. Contoh ada orang minta maaf sekarang. Sekarang ni era orang yang datang ketika kita makan dia minta kan. Berderma dan sebagainya. Kita dah letak dah seringgit 50 sen ni. Bila dia belum cakap lagi, saya ni datang daripada anak yatim. Nah, ambil seringgit pergilah. Ha kan? Betul tak? Betul. Ada orang yang begitu kan. Jadi kita tanda hati kita dengan Allah, Allah buat kita gitu. Kita minta Allah bagi, pergilah dan sebagainya. Sebab kamu nak hadiah, bukan nak aku dan sebagainya. Begitu. Jadi dalam hidup kita kena ada rasa begitu ya. Subhanallah. Kita minta dengan waktu yang cepat. Tapi Allah bagi pada waktu yang tepat. Saya. Kita minta sesuatu tapi Allah bagi sesuatu yang lain. Kerana sesuatu yang lain tu lebih diperlukan oleh kita. Kita minta sesuatu yang kita ingini, Allah berikan kita sesuatu yang kita perlukan. Subhanallah. Ilmu kita terbatas, tak mampu dan tak mungkin menjangkau ilmu Allah yang maha luas. Saya. Akur dan patuh sajalah sebagai hamba Allah. Itu ubudiah kita sebagai beribadah kepada Allah ya. Itu. Sebab nanti kot, macam mana pun lambat atau cepat kita akan kembali pada Allah Taala ya. Sayang macam mana pun seorang suami pada seorang isteri, ataupun sayang macam mana pun seorang isteri pada seorang suami, kubur tetap masing-masing. Kalaupun satu liang lahat, alam barzah berbeza ustaz ya. Ya. Dan memang macam ustaz kata tadi, luasnya kasih sayang Allah tu melebihi daripada kemukaannya ya. Tak ada selai daun yang gugur tanpa Allah tak tahu, walaupun di hutan paling jauh sekali di Amazon sana, di Amerika, di apa, di sebelah Afrika sana tu pun tak ada selai daun yang gugur tanpa Allah tak tahu. Dan sebanyak mana pun pasir di lautan, Allah Maha tahu bilangannya yang tepat. Allahu akbar. Okey ustaz, soalan seterusnya, okey, saya masih lagi melihat ni kalau ada para penonton yang nak bangun kemain nak tanya soalan, insyaallah ya saya akan raikan. Okey, Ruslina Abu Hassan tanya, ustaz, Islam itu indah ya. Tapi bagaimana orang Islam yang sentiasa solat, sedekah tapi dalam masa yang sama juga dia melakukan riba, riak, bangga diri? Macam mana ustaz? Okey. Saya ingin menjawab kenapa Islam yang indah tidak kelihatan indah dan tidak dirasakan indah
oleh orang Islam sendiri. Uh-uh. Itu saya nak jawab, sebab secara langsung dia akan menjawab soalan itu, Kenapa kita sebagai seorang Islam tidak melihat dan tidak merasai Islam itu indah? Paling asas kita pegang begini, Islam adalah agama yang paling banyak disalah tafsirkan. Bukan saja oleh orang bukan Islam, tetapi oleh orang Islam sendiri. Kenapa? Yang pertama, kerana kita jahil tentang Islam. Orang Islam sendiri tapi jahil. Almar'u aduwwu ma jahila. Seorang itu menjadi musuh apa yang dia tidak tahu. Contoh, kenapa? Dia tak tahu bahawa selama ni Islam ni Islam baka, Islam terpijak saja, betul? Islam keturunan. Keturunan dan sebagainya. Kalau kita lihat, kata pernah buat kajian, di kalangan remaja, sampai ke peringkat mengucap pun ada yang tak tahu. Bukan, belum lagi Fatihah. Ah. Jadi, mengaku Islam. Kita ada orang Islam yang menerima Islam, yang memeluk Islam secara emosi. Emosi, macam mana? Dia marah kalau orang kata dia kafir. Tapi dia tidak nak membuktikan dia benar-benar Islam. Subhanallah. Kerana apa? Kerana dia jahil. Bila dia jahil, dia pegang Islam, dia tidak masuk yang dikatakan secara keseluruhan. Dia hanya, orang kata lagu tu apa? Sekadar di pinggiran. Sekadar di pinggiran. Dia tak masuk. Udkhulu fi silmi kafah. Dia tidak masuk secara keseluruhan. Artinya, orang Islam yang begini, kata ulama, dia umpama orang yang duduk di depan pintu. Pintu masuk tu kita tengok, dia masuk pun tidak, keluar pun tidak, duduk depan pintu. Akhirnya apa? Dia menghalang orang lain untuk masuk Islam. Kenapa? Dia menjadi orang yang menghijab Islam. Sebab itu dikatakan oleh para ulama, Islam sudah digelapkan oleh orang Islam. Kenapa? Kerana kejahilannya. Contoh, dia taklah kata jahil semua, tetapi dia hanya tahu secara serpihan, secara juz'iyah, bukan secara syumul. Contoh, saya buat contoh, supaya nampak, dulu masa saya kecil tahun 60-an di sekolah rendah, ada cerita tentang bagaimana orang buta dia datang untuk melihat gajah. Orang buta dia nak tengok gajah, jadi dia tak dapat tengok dengan mata, dia hanya raba. Dia kata gajah ni binatang yang sangat perkasa, sangat kuat dan sebagainya. Dia pun datang dekat, 5 orang buta pegang bahagian lain-lain, yang pegang ekor, dia kata manalah gajah ni hebat, macam tali je, kata. Yang pegang apa ni, telinga, dia kata gajah ni macam kipas je, tak ada. Yang pegang kaki, macam tiang, yang pegang badan macam dinding, kata. Mana Islam, mana yang kata gajah ni hebat? Sebab apa? Dia pegang, dia lihat di sudut-sudut tertentu saja. Betul. Dia tidak melihat Islam secara syumul. Gajah itu kelihatan hebat kalau dilihat belalainya, dilihat telinganya dan keseluruhannya. Contoh. Satu lagi contoh. Kita pergi istana, orang kata istana tu hebat. Tutup mata. Jangan tengok istana. Pergi ke mana? Orang bawa kita ke bahagian longkang istana. Buka mata, ini istana. Kita, ini sebahagian dari istana. Longkang. Macam longkang rumah saya juga. Sebab dia nampak sudut itu. Jadi Islam ni hebat apabila dilihat secara keseluruhan. Dibayangkan sekarang ni, macam tadi, ada orang Islam di sudut ibadah. Tetapi di sudut muamalat tak ada. Dia nampak halal dan haram ini di sudut makan minum dah. Minta maaf, ada orang Islam di Langkawi, di pusat pelancongan, ketika tangan dia pegang botol arak, dia pergi masuk ke dalam restoran, daging ni halal ke tidak? Ni daging ni halal ni. Ini boleh makan atau tidak? Tangan dia ada arak. Betul. Sebab apa? Dia nampak walaupun dia minum arak, tetapi bila dia nak makan, dia nak makan makanan yang halal. Contoh, begitu juga ada setengah orang melihat contoh haramnya rezeki ini pada apa? Pada babi. Padanya rasuah. Tak rasa macam tu, Sedangkan benci kita kepada rasuah sebenarnya patut lebih tinggi berganda-ganda daripada bencinya kita kepada babi. Sebab rasuah ni, integriti ni, tak ada integriti ni, kesannya, impaknya kepada masyarakat. Kalau kita makan babi, termakan babi, hanya kita saja. Dan ini kita taubat dengan Allah. Jadi ini yang kita nampak, kita tidak nampak Islam tu secara keseluruhan. Setengah orang, pakar tajwid, dia belancar, bila baca Fatihah, orang baca Fatihah sikit salah, dia tak, dia dah mufarakah. Kenapa? Dhad dia tak betul. Dhad. Kena ekspert dhad.
Tapi pada masa yang sama, anak dia tidak aurat kat rumah dan sebagainya. Apa yang dia beli semua, apa ni, kereta dia, rumah semua dengan sistem riba. Tapi bought mesti betul. Tapi ini kita tak ada secara kesempurnaan. Minta maaf ya. Jadi Islam ni mesti diterima secara tajwid, dalam bacaan, kemudian dalam sistem hidup dan sebagainya. Barulah kelihatan indah Islam itu indah. Ya, dan sebagainya. Saya. Okey, kita ada berbaki kurang lebih setengah jam lagi untuk kita bersama mengisi segmen Islam Terindah. Ya, kita ada Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, pengarah pusat media, nak bertanya soalan. Allahuakbar. Silakan Dr. Nik, apa soalannya? Padahal ada pakar juga tu sebenarnya tu. Banyak juga ilmunya tu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia Ustaz Sepahrul dan Siti. Soalan saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebut tentang Islam itu indah. Saya sering mendengar kisah umat Islam di Jepun. Umat Islam di Jepun, mereka agak susah untuk mengajak orang Jepun memeluk Islam. Kerananya orang Jepun dah ada hampir apa yang disuruh oleh ajaran Islam. Dari segi ketepatan masa, dari segi menjaga kebersihan, dari segi ukhuwah, dari segi semua sifat-sifat yang disuruh oleh orang Islam, oleh ajaran Islam, dah mereka amalkan. Sehingga mereka tak ada modal. Kita macam kita sendiri teruk, Ustaz. Nak ajak orang kepada orang yang dah baik ikut ajaran Islam memang susah. Jadi bagaimana Ustaz melihat dari segi usul dakwah lah. Misalnya kalau kita lihat di bahkan di negara kita juga, bagaimana orang terhijab, Ustaz sebut tadi, terhalang untuk memeluk Islam kerana sikap umat Islam itu sendiri. Persoalan saya ni ialah apa punca ataupun sebab apa jadi begitu? Adakah kerana kejahilan? Adakah kerana kelemahan iman? Adakah kerana kurang mengamalkan Islam atau apa sebabnya dan bagaimana kita cuba nak memperbaiki? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Soalan yang sangat bagus dari Dr. Nik. Silakan Ustaz. Ya. Bila saya ditanya oleh Dr. Nik Ruskiman ni, orang yang bertanya sebenarnya lebih arif daripada orang yang ditanya. Ya. Tetapi oleh kerana kita, sifat kita berkongsi, jadi saya memberanikan jugalah. Ya. Yeah. Bila Najasyi bertanya kepada Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, tentang apa yang dibuat oleh lelaki Muhammad itu kepada umat kamu, maka Ja'far At-Tayyar ataupun Ja'far ibn Abi Talib, dulu kami umat yang memakan bangkai, dulu kami sering bergaduh sesama sendiri, dulu kami orang yang kuat menindas orang yang lemah pada kami, kami sering berperang di antara sama, tapi datang orang yang bernama Muhammad ini, dia menyatukan kami, dia menyebabkan kami menyayangi orang yang lemah, menghormati orang yang tinggi. Ini ada dalam sejarah. Dan ini memang terbukti. Kalau Najasyi, antar utusan, melihat para sahabat, itulah mereka. Dan ini adalah dakwah dalam bukti, dalam bentuk lisanul hal. Manusia lebih mempercayai mata berbanding dengan telinga. Mata boleh mendengar, melihat sikap, telinga boleh mendengar cakap. Telinga kita dibandingkan mata kita, mata kita lebih sensitif dengan dakwah. Sebab itu Islam telah dipaparkan oleh para sahabat dalam bentuk ini. Katalah kita nak membawa watak Ja'far ibn Abi Talib ketika berada di Tokyo, ketika orang Jepun tanya, apa yang dibuat untuk oleh Islam kepada kamu? Kenapa saya perlu memeluk Islam? Betul. Dulu kami tidak menjaga waktu. Sekarang kami tak boleh jawab dah. Memang tak jaga waktu. Dulu kami tak jaga kebersihan. Sekarang kami tak boleh jawab juga lagi. Subhanallah, sebab apa semua? Semua tu dah tak ada pada kita. Jadi akhirnya saya alhamdulillah ya 20 tahun yang lalu pernah ada 2 bulan di Jepun ya, melihat bagaimana mereka menguruskan kebersihan, bagaimana mereka menguruskan harta awam dan sebagainya. Subhanallah, ketepatan masa mereka hebat. Jadi sekarang ni saya terlibat dengan satu syarikat
pengeluar kereta yang dia ada sistem latihan daripada Jepun. Orang-orang Jepun ni datang. Kalau kita ada zawiyah, mereka ada dojo. Dojo ni tempat latih pekerja-pekerja Melayu ni supaya memegang nilai-nilai dan budaya kerja Jepun. Ya. Dari segi ketepatan masa, dari segi jalan mengikut peraturan dan sebagainya, ketepatan dan sebagainya. Subhanallah, bila saya diminta melakukan training di kalangan mereka, mereka kata Jepun buat ni, Jepun buat macam ni, jadi susah. Sebab waktu tu pertembungan antara budaya Melayu dengan budaya Jepun. Lantas saya berkatakan, apa yang dikehendaki oleh Jepun itu sebenarnya dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam. Cuma jangan kamu ambil benda tu kerana Jepun, tak ada dapat pahala. Tapi kalau kamu buat tu kerana Islam, kerana Rasulullah, ketepatan masa, kerana Allah kita buat wal asri wasyamsi wadhuha, ini semua janji Allah dengan masa dan sebagainya. Begitu juga an-nazafah, kebersihan, betul. Begitu juga tentang itqan, tentang kerja, ini semua daripada Islam. Dan ini yang dibawa oleh Jepun. Sepatutnya bila Jepun datang ni, kita kena anggap ini datang daripada Allah jua untuk mendidik kita melalui orang bukan Islam. Kita kena rasa, tapi kena ikut kerana Allah, bukan kerana Jepun, bukan kerana produktiviti dan kualiti kerja. Baik. Saya ingin kembali kepada soal asas tadi. Bila saya kata innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Apa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kedatangannya, innama, sesungguhnya aku ini diutuskan, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak manusia ni artinya manusia secara fitrahnya dia dah ada dah baik. Tetapi tanpa Islam dia tak sempurna. Contoh, setiap bangsa ni ada kelebihan dia. Contoh, bangsa Arab yang menolak Islam tu, dia sangat menghormati tetamu. Dia sangat tegar dan sangat apa ni kukuh dalam suasana yang ekstrim. Panas yang keterlaluan, lapar yang keterlaluan, dia boleh. Sangat menghormati tamu, sangat berani. Betul? Ini. Ini ada kelebihan pada bangsa Arab. Berani, tahan lasak dan sebagainya. Okey. Ada kelebihan pada bangsa Cina, contoh. Bangsa Cina apa? Terkenal dengan rajin. Okey. Bangsa Jepun, tentang pembuatan. Dia apa saja dia nampak, dia nak buat. Manufacturer. Begitu juga orang Inggeris. Orang Inggeris ni, apa kelebihan dia? Yang pertama, dia adalah lebih adil, rasional, dan dia bangsa yang cepat bangkit apabila dipukul. Apabila ada suatu perang, dia cepat bangkit. Ini kelebihan bangsa Inggeris. Bangsa Melayu, sopan santun, lemah lembut, betul. Hang tua dengan hang cepat nak gaduh, masih lagi berpantun. Itulah kita kelembutan. Sebab tu Islam datang ke tanah Melayu tanpa peperangan. Datang melalui perkahwinan, datang melalui perniagaan, datang melalui akhlak yang baik. Sebab orang Melayu memang begitu. Berbanding dengan Islam yang datang ke Indo-Pakistan, Asia Minor, minta contoh, ke barat. Tariq Ibn Ziyad datang ke Eropah dengan tentera. Tapi tak ada tentera di alam Melayu ini. Jadi bangsa Jepun apa kelebihan dia? Bangsa Jepun dia, fitrah dia ialah mereka ini sangat suka bekerja keras. Jadi sangat menempati waktu. Jadi bila mereka dah ada sifat-sifat ini, patutnya, tetapi jangan kita terkesima dan terpesona dengan bangsa Jepun semata-mata kerana itu, kerana mereka ada susi kelemahan. Kelemahannya apa? Mudah kecewa dan bunuh diri. Ini Jepun. Dia ada ajaran seppuku, harakiri dan sebagainya. Ya, kalau kita tengok mereka, kalau kecewa bunuh diri. Bukan orang-orang besar, ni budak-budak kecil sekolah rendah pun bunuh diri. Kalau kena buli tak tahan bunuh diri. Ini bangsa yang lemah sebenarnya, ya. Jadi dia ada kelebihan, dia ada kekurangan. Orang Melayu memang sopan santun dan sebagainya. Tetapi orang Melayu ada satu istilah yang tak ada istilah pada yang lain, amuk. Amuk ni pun digunakan seluruh dunia guna amuk tau. Inggeris pun guna amuk. Amuk ni dia tak ada rasional lagi, dia tak kira besar kecil, dia bunuh semua orang, ya, sebagainya. Ini amuk. Jadi rupa-rupanya Islam datang menyempurnakan fitrah yang ada dah baik pada satu bangsa itu, disuburkan dan diatur mengikut syariat. Dan fitrah dia yang tadi, yang asal dia yang ada kelemahan tadi, datang Islam mendidik agar keburukan itu dapat ditangani dan sebagainya. Tengok, ya, apa yang terjadi pada bangsa Arab. Bangsa Arab kenapa terpilih untuk datangnya para rasul?
kerana dia jahiliah. Jahiliah ni orang kata bukan sikit-sikit. Ya, dia bangsa yang sangat ekstrim. Sangat ekstrim sebab apa? Bumi yang sangat ekstrim. Kemudian jahatnya sampai membunuh anak perempuan sendiri. Jadi bila Rasulullah datang, bangsa yang sangat ekstrim ini dijinakkan oleh Rasulullah dengan Islam, ditarbiah oleh Allah melalui kaedah Rasulullah. Kalau bangsa Arab yang sejahat-jahat itu pun dapat dijinakkan Islam, apalagi bangsa Melayu, apalagi Inggeris, apalagi Jepun dan sebagainya. Jadi ini penting. Okey, bagaimana kita berdakwah dengan orang Jepun? Berdakwah orang Jepun, kita kata yang baik itu selaras dengan Islam lah. Cuma kami kena belajar dengan kamu, kerana itu Islam yang telah hilang daripada kami. Kami boleh belajar daripada kamu. Kaizen apa saja yang ada pada Jepun, kita boleh belajar pada dia. Betul? Kita terima. Kita kata Islam mengajar kami buat begitu. Kami mengajar buat begitu. Kita akui. Tetapi kami umat Islam sebenarnya sudah meninggalkan Islam. Betul? Apa yang dikatakan oleh seorang padri dalam satu buku ya? Islam is a living religion, but with dead followers. Islam adalah agama yang hidup tetapi dead followers. Kita akui depan-depan bangsa Jepun, kita sudah meninggalkan Islam. Kami lemah. Kami ingin belajar daripada kamu. Tetapi kemajuan kamu tidak segala-galanya. Kadar bunuh diri yang tinggi selepas Jepun ialah Korea dan sebagainya. Jadi ada sisi lain yang kamu lemah, kamu perlu kepada Islam. Tetap perlukan Islam. Contoh, supaya nampak ya. Supaya nampak. Kita nampak ya. Bagaimana orang Jepun ini, dia punya nilai kerohanian sangat kurang. Dia hari raya, hari raya apa saja dia ikut. Kristian, dia ini. Sebab dia kosong rohani. Jadi, subhanallah, dia adalah bangsa yang dikatakan, dia bertuhankan produktiviti dan kualiti kerja. Dia adalah, selalu kali kata, yang dikatakan, ada high-tech, ada high-tech, dan memang ada high-touch, tetapi yang tak ada apa? Spiritual. Dalaman tak ada. Jadi di sinilah kita boleh bincang, kita boleh ketengahkan dan sebagainya orang Jepun. Sebab itu saya perlu Jepun bukan didakwah dengan teknologi. Jepun perlu didakwah soal hati. Saya. Okey, so, satu lagi silakan. Ada dua soalan lagi, okay, silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalina binti Arshad dari SMK Shah Alam. Kebetulan datang untuk ke sini sempena karnival. Jadi terima kasih DJ Siti dan Ustaz Fazrul. Pertanyaan saya ialah bagaimanakah seorang penyampai ataupun gurulah lebih senang ya, cuba cara untuk menerapkan ya nilai-nilai Islam itu indah ya kepada murid-murid sekarang yang begitu cabarannya begitu besar, iaitu zaman Gen Y ataupun zaman digital ya. Jadi kami sebagai guru dan lebih lagi semua penyampai, mungkin parents juga benda yang sama ya, untuk menerapkan nilai Islam itu indah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, kita ambil satu lagi Ustaz boleh? Ya? Okey, silakan. Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Yahya bin Sadikun daripada Bota Perak. Tapi nama di IKIM biasanya Abi Yahya. Mungkin DJ City biasa. Okey, persoalan saya. Antara keindahan Islam ialah ukhuwah Islamiah. Ya. Ini diterapkan, ditanam di zaman Rasulullah SAW. Ya, ketika, kalau kita lihat ketika hijrah, ya, Nabi menanamkan ukhuwah di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Tapi keindahan Islam ini, iaitu ukhuwah Islam ini, di akhir zaman dia hilang. Kita lihat ukhuwah kita di antara kita mungkin dah ada jurang-jurangnya. Jadi bagi Ustaz, ya, apakah masalahnya dan bagaimana pula kita dapat mengatasinya? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada dua orang yang bertanya. Silakan Ustaz. Izinkan saya cuba menyimpulkan ketiga-tiga tadilah. Soalan Dr. Nik Ruskiman, sahabat kita tadi, cikgu, dan juga sahabat saya, ya, Ustaz Yahya Sadikun. Jadi, apa yang saya nampak
ya, dengan pengalaman yang terbatas, dengan ilmu yang sedikit, ya. Islam ini kita banyak ketengahkan dalam bentuk yang dikatakan ilmiah semata-mata. Tetapi kita tidak dapat sampaikan Islam ni secara kasih sayang. Orang serang, kita terang. Selalunya prinsip itu. Orang serang, kita terang. Tapi sekarang ni orang serang, kita serang. Tetapi yang paling penting, kita pegang satu kaedah dalam dakwah. Keindahan Islam ni tidak kelihatan pada orang yang pertama ignorant, yang kedua arrogant, orang yang jahil dan orang yang degil. Saya teringat kata-kata daripada hukama ahli-ahli sufi. Mereka mengatakan, perangilah kedegilan dan kejahilan dengan senjata. Senjata itu ialah kasih sayang. Ini yang tak ada, kurang hari ini. Saya dapat melihat dengan jelas, Islam pada tahun 70-an waktu itu, akhir 70-an, awal 70-an, late 60-an, 70-an, waktu itu kita kenali waktu di, kebangkitan Islam. Islamic revival waktu itu. Kebangkitan Islam mula kelihatan waktu itu. Waktu itu orang yang pakai tudung, orang yang menutup aurat, kena kecam. Hantu kum-kum lah, kemah bergerak lah, macam-macam waktu itu. Mereka, orang-orang pendakwah, orang yang mengamalkan Islam tu kena kecam waktu itu. Tapi sebaliknya saya lihat pada ketika ini, orang yang nak mengamalkan Islam pula yang kaki kecam, dia terbalik. Ini sakti mata saya sendiri, ya. Dulu bila kita tegak kan, orang kata geng dakwah dulu, mereka kena kecam saja. Dalam surat khabar kena macam-macam. Tetapi sekarang ni bila orang nak mengamalkan Islam pula, yang kita kecam. Kita terlupa dah yang dikatakan kasih sayang tadi, ya. People don't care how much you know until they know how much you care. Itu penting. Orang tak kisah awak ada ilmu yang tinggi, tetapi macam mana soal dua, adab dan akhlak, ini penting. Saya rasa yang gersang di kalangan pendakwah-pendakwah yang nak membawa, termasuk diri saya, yang nak bawa Islam ke tengah masyarakat ini, ialah Islam dalam bentuk adab dan Islam dalam bentuk akhlak dan sebagainya. Ya? Kita kadang-kadang menghadapi perbezaan, tetapi kadang-kadang perbezaan boleh menjadi lesen untuk kita menghina. Kita layak, kita berhak untuk berbeza, tetapi kita tak berhak langsung untuk berbeza. Subhanallah, kita lihat satu analogi. Di mana kekuatan untuk menegakkan Islam? Kita tengok bangunan keliling IKIM ni, dia terdiri daripada batu bata, dia terdiri daripada simen yang keras, dia terdiri daripada papan, macam-macam material, macam-macam bahan yang digunakan untuk membuat bangunan. Tapi kita ingat, apakah yang menyebabkan bangunan ini boleh tercantum dan tersatu menjadi satu bangunan? Satu yang paling lembut. Apa dia? Air. Air yang menyatukan semua ni. Kalau tak ada air, tak boleh berpadu semua. Yang keras dengan yang ini, air yang melembutkan. Subhanallah, apa yang perlu bagi ini ialah kembali kepada soal hati para pendakwah. Ini penting. Air, walaupun lembut, dia kuat. Dia ada kekuatan. Seperti mana selalu kita katakan, air, aliran air tidak boleh disekat. Disekat di bawah, dia naik ke atas dan sebagainya. Lembut bukan berarti lemah. Kelembutan macam akar pokok. Akar pokok berjalan perlahan, tetapi istiqamah. Batu pun tembus dan sebagainya. Jadi, balik kepada tadi, cikgu yang nak menghadapi generasi Y, kita tidak boleh against teknologi. Kita tak boleh. Sebab dalam peristiwa Isra' Mi'raj pun kita tengok, Rasulullah SAW naik burak. Burak itu kenderaan ataupun haiwan yang pergerakannya lebih cepat daripada cahaya. Betul? Betul. Yeah? Tetapi sebelum Rasulullah SAW naik burak, Rasulullah dibedah kali kedua. Dibersihkan hatinya. Dibersihkan, keluarkan, dah bersih, bersih lagi dan sebagainya. Dimasukkan ilham dan sebagainya. Apa yang kita boleh belajar? Sebelum mengendalikan teknologi yang canggih, perlu ada hati yang bersih. High tech, high touch. Contohnya, ya, Rasulullah bersihkan hati, baru layak baginda naik burak untuk pergi. Ya, dan sebagainya. Bersih hati,
Hati yang bersih, teknologi yang canggih. Jadi jangan kita against, jangan kita anti kepada generasi Y dan sebagainya. Kita mesra dengan dia, kita dekat dengan dia. Subhanallah, saya teringat satu pengalaman. Ini dakwah pengalaman, bukan teori. Seorang ustaz di satu sekolah yang di pedalaman. Pedalaman ni, ibu bapa bukan orang yang berpelajaran. Kalau kita tengking saja anak dia, kata guru-guru di situ, kereta kita akan pancat tayar, kereta kita akan digaris, akan dirosakkan. Tetapi anehnya seorang ustaz ni, dia dapat menawan hati ibu bapa dan juga murid-murid. Dan murid-murid itu bukan Islam, bukan bangsa Melayu, bangsa yang lain. Jadi bila saya tanya, kenapa, apa rahsia ustaz ni begitu dekat dengan ibu bapa dan pelajar di situ? Masa waktu makan tu saya tanya dia, saya ni tiga ustaz ya. Pertama salam, siapa? Yang kedua ta'am, yang ketiga baru kalam. Ya. Salam tu artinya siapa lah, selamat pagi dan sebagainya, manis muka dan yang kedua ta'am. Ta'am ni makan. Bawa sikit-sikit makan dengan pelajar dan sebagainya. Kemudian kalam, baru cakap dan sebagainya. Jadi, apa yang penting bagi kita ialah ini yang dikatakan oleh Stephen Covey. Pendakwah mesti ada sifat ini. First, seek to understand, then to be understood. Tapi kita silap. Pendakwah ni seorang yang mesti petah berkata-kata. Seorang pendakwah ni mesti dia orang yang dapat mengenengahkan idea dengan baik. Tidak. Pendakwah mesti menjadi pendengar yang baik. Pendakwah mesti duduk bersama-sama dan sebagainya. Ini penting bagi saya. Ya? Ini yang dikatakan dengan kasih sayang. Penting. Ini yang hilang daripada kita. Dakwah kasih sayang. Ini juga yang dikatakan oleh Abi Yahya. Abi Yahya kata apa tadi? Ukhwah. Betul. Dan sebagainya. Sekarang saya secara sinis baru ni. Walaupun pedih, saya tepat kata. Kullaha walaukan amurah. Ya, kata hak. Kata yang hak walaupun pahit. Secara sinis. Saya kata ya, dalam entry Facebook saya. Ya, seorang cucu bertanya kepada datuknya. Atuk, kenapa orang tu bergaduh? Kenapa orang tu bercerca? Saling mencerca antara satu. Kenapa mereka mencaci? Datuknya menjawab, mereka nak tegakkan Islam, cu. Ini. Ini yang berlaku. Subhanallah, marilah kita dakwah kasih sayang. Dakwah ukhwah. Yang dakwah dari hati, insyaAllah, akan turun ke hati. Saya. Ini. Kita, minta maaf ya, sepanjang dalam kehidupan saya di IKIM ini, bila saya tengah balik ceramah-ceramah saya, apa kesimpulannya? Saya lebih memerlukan nasihat dan kata-kata yang saya sendiri luahkan dibanding dengan orang lain. Banyak apa yang kita kata, kita tak buat dan sebagainya. Jadi, kalau begitulah kita rasa kelemahan kita dan sebagainya, kita akan menyayangi orang lain. Kita bukan membenci orang lain. Bina tembok. Bina jembatan, bukan bina tembok. Pujuk, jangan kutuk. Ya, bina. Suatu yang dikata ruang untuk berinteraksi, bukan penghalang bagi kita berkonfrontasi. Ini dakwah yang sebenarnya, insyaAllah. Saya. Itu dia, kasih sayang kata kuncinya. Dan kita ada pun di bumi ini dengan kasih sayang Allah ya. Bukan semua yang Allah pilih untuk lahir menjalani kehidupan atas muka bumi ini. Baik Ustaz, sebelum kita berakhir, kurang lebih ada 3 minit lagi Ustaz, mungkin 1 minit 2. Apa kesimpulan yang boleh kita buat tentang tajuk kita, Islam itu indah tapi tidak kelihatan indah? Islam itu indah tapi saya kata bukan tidak kelihatan indah, tapi belum kelihatan indah secara mass, secara berjemaah. Ya, seperti mana generasi para sahabat, orang-orang yang bukan Islam boleh melihat kebaikan satu generasi, the unique generation of Al-Quran, generasi Salafus Saleh. Tetapi sekarang ada keindahan Islam itu dalam bentuk yang kita boleh lihat dalam bentuk akhlak, tetapi secara individu-individu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sedikit perbincangan ini, setiap individu adalah pendakwah. Ya, caranya macam mana? Tegakkan Islam dalam diri kita sendiri. Tegakkan Islam dalam diri kita sendiri, ya, dalam apa kemampuan kita. Tak kiralah kemampuan kita mungkin dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang lembut. Dengan pakaian yang bersih dan indah, dengan pakaian yang bersih dan indah. Dengan kerja yang itkan, produktiviti dan kualiti, kerjalah. Sebagainya, bila orang lihat kebaikan-kebaikan kita buat itu, orang tanya, di mana sumbernya?
inilah Islam. InsyaAllah, apabila ada keindahan Islam pada diri individu, akan lahir keindahan Islam pada organisasi ataupun pada family. Dan insyaAllah akan lahir masyarakat Islam. Dan waktu itu insyaAllah Islam akan kelihatan bukan saja indah di sudut ilmiah, tapi Islam akan dirasai dan kelihatan indah pada segi amaliahnya, pada praktikalnya insyaAllah. Wabillahi taufiq. Saya mohon ampun dan maaf. Tentu ada kesilapan dan kesalahan. Kesalahan itu daripada saya sendiri. Kalau yang baik itu datang daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua di antara kita menebarkan kasih sayang, insyaAllah kalau di bumi berkasih sayang, di langit lagilah mengasihani kita. Dan saya kira sampai ke penghujungnya, segmen Islam itu indah yang kita bawakan, konsepnya dari konti ke pentas. Terima kasih kepada para hadirin yang makin lama makin ramai yang mendengarkan segmen ini. Moga-moga banyak manfaatnya. Terima kasih kepada rakan-rakan di TV IKIM yang membawakan siaran secara langsung, dan juga para pendengar yang dengarkan kita juga secara langsung di ikimfm.my. Dan mudah-mudahan insyaAllah banyak umur murah rezeki, kita akan jumpa lagi di sesi mendatang. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan segmen Islam itu indah setiap Rabu ke udara pada jam 10.15 minit pagi hingga 11 pagi. Sehingga itu, saya Siti Rohani Surani mohon maaf sebarang kekurangan. Yang baik itu dari Allah, kurang lebih kekurangan saya. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.